Hal ini pula yang membawa Ki Sambung Roso dan tim Silet menelusuri langsung untuk menguak misteri tempat ini. Secara kasat mata, bangunan ini tampak seperti bangunan pada umumnya. Hanya saja, bangunan ini sudah terlihat kotor karena lama terbengkalai. Tapi secara mata batinnya, Ki Sambung Roso mengaku sudah merasakan kuatnya energi metafisika, bahkan sebelum memasuki rumah ini. Hawa panas yang menyapu sekujur tubuhnya disebut Ki Sambung Roso sebagai salah satu pertanda tentang keberadaan dunia gaib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Malam ini saya ada di salah satu rumah kosong yang sudah terbengkalai, tepatnya di Cinere, Kali Kerungkut ya. Jadi rumah ini mengesankan satu kekuatan mistik, energi yang tak kasat mata yang ada di dalamnya, di mana memang sudah sangat lama tidak dihuni. Tepatnya di luar, ini saya merasakan energi yang sangat luar biasa. Banyak sekali, bahkan ratusan penghuni makhluk astral yang sedang berseliweran ya. Jadi ada makhluk tua ya, tinggi besar. Dia punya jenggot ya, panjang. Assalamualaikum. Insyaallah ini bukan karena ruangannya tertutup, tapi memang sangat-sangat penuh dengan makhluk-makhluk astral yang ini dilakukan Ki Sambung Roso ini dengan membersihkan berbagai benda pusaka koleksinya dari keris, trisula, kujang, dalam balutan adat dan selawat. Dulu ini sebagai simbol ya, membersihkannya di bulan sakral ini. Dengan cara apa? Dengan adat bunga-bungaan, kemudian didoain, dibersihkan dari karat-karat biasanya. Kita tidak mengagung-agungkan barang seperti ini, tapi saya menghargai, mencintai hasil karya dari empu-empu terdahulu. Ini bertujuan simbol, sebagai simbol bunga-bunga ini untuk lebih harum. Ya, kembali lagi semua itu karena kuasa Allah. Membersihkan keris itu sebenarnya menyelamatkan barang-barang jadul, gitu kira-kira. Itu ada kaidah al-muhafadzah 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-asrah. Memelihara barang lama yang baik, tetapi juga mengambil barang baru yang lebih baik. Tak hanya saat yang mungkinkah sikap arogan orang tua menjadi karma yang justru meredupkan karir Ayu Ting Ting? Mungkin, apakah dapat karma dari satu perbuatan? Ya, ya pasti. Alam di dunia ini, man amila solihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaya summa ila rabbika turja'un, katanya Allah. Perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan yang kau lakukan niscaya akan menimpa dirimu sendiri. Sedikit menurun ya, tapi stuck dalam kondisi yang seperti ini sama ya. Tapi kembali lagi, itu sebenarnya kalau saya lihat bukan karena campur tangan dari orang tua. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustaskal gomamu biwajihil karim wa'am.
sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sedulur sambung rasa, malam ini saya akan tayangan. Saya menuju lokasi di mana katanya di sekitaran sini ini, jalan yang gelap gulita ini dan jauh dari pemukiman ini, itu ada begal, preman palak, tukang palak lah, dan pemabuk-pemabuk. Saya pingin penasaran, dari tadi saya muter sama Bauman belum ada tanda-tanda sama sekali, makanya saya lagi memantau di sini ya. Masih sepi ya, bisa dilihatkan depan Bauman masih sepi banget ya. Ini memang kayak gini lokasinya Bauman. Tuh jauh kemana-mana ke? Iya. Bismillah ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sedulur sambung rasa dulu, biar semangat. Mental kaya, teguh, KB, wujud. Komentar dulu, wujud, biar semangat. Hari ini saya bersama Abah Oman Surogento, ya. Saya doakan yang sudah berkomentar wujud, yang hutangnya banyak secepatnya lunas, amin. Yang belum dapat momongan secepatnya mendapatkan momongan, amin. Yang belum dapat jodoh secepatnya dapat jodoh, amin. Yang belum dapat pekerjaan secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Yang lagi sakit, saya doakan diangkat penyakitnya dan sehat kembali, amin. Doa terbaik buat kalian sedulur sambung rasa, subscriber kita ya, yang selalu mendoakan saya, mencintai saya dan menyayangi saya. Saya juga cinta kalian, saya juga sayang kalian. Saya doakan dengan ikhlas. Mulai detik ini, yang belum punya rumah secepatnya bisa beli rumah cash tunai tahun ini, amin. Yang belum bisa beli mobil tahun ini cash tunai, amin, amin. Intinya, jadikan tontonan ini jadi tuntunan, ya. Gak usah baper. Saya ingin memberikan satu tontonan tayangan yang insya Allah yang pertama bisa memotivasi kalian, ya. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya belum mendapatkan hidayah, mudah-mudahan dengan melihat tontonan ini, mendengarkan sholawat yang saya lantunkan, bisa mendapatkan hidayah, amin, amin. Ya, jadi buang sisi negatifnya, simpan sisi baiknya. Jangan, kan banyak tuh ada yang komentar juga, suami saya setelah mendengarkan tayangan Aki, mendengarkan sholawat, alhamdulillah sekarang sholat, ya. Yang jadi tadinya mabuk, jadi nggak mabuk. Jadi saya sebenarnya itu empati, ya paman ya, empati ya. Lihat teman-teman itu kok sampai jadi ini seperti itu, kenapa gak berubah gitu loh. Itu aja saya. Jadi saya kepingin merangkul mereka agar mendapatkan hidayah. Karena saya ini juga bukan orang yang baik dulunya. Saya tuh bukan ulama, bukan kiai, bukan gus, waduh kejauhan, bukan ustad, bukan. Saya hanya hamba yang doif, yang penuh dosa. Saya hanya mengingat bahwa manusia itu diciptakan di dunia ini sebagai khalifah sedulurku. Kalau jadi khalifah gimana kalau kita gak baik? Malu dong sama Allah. Maka kita mengemban tugas sebagai khalifah ini gak gampang. Berusaha sebaik mungkin, balik wani walau ayat. Ya kita berusaha sebaik-baiknya. Saya bukan orang suci, ya, bukan orang suci dan bukan orang yang sok suci. Tapi saya berusaha untuk mensucikan diri setiap hari. Saya berusaha untuk mengajak orang bertobat, ya. Karena saya yakin kok, saya yakin mereka itu punya nurani sedulurku, ya. Dan saya ingatkan lagi, ini tidak ada sombong-sombongan, tidak ada sok jago, nggak ada. Karena yang jago itu hanya ayam jago, ya. Yang maha kuat hanya Allah, yang maha sakti hanya Allah. Ki Sambung Rasa itu gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Karena yang punya apa-apa dan bisa apa-apa cuma siapa? Allah. Benar gak Paman? Betul. Oke. Bismillah ya. Sepi banget memang, orang satu aja, mobil, motor gak ada yang lewat Paman. Sepi. Gimana Paman? Kita lanjut lagi, nyoba lagi. Bismillah aja, lanjut aja. Bismillah. Jadi sudah sambung rasa, jangan lupa kenapa saya selalu sholawat.
karena saya ingin mengajak sedulur samroso dulu semua itu untuk bersolawat, senang solawat, solat tobat gitu ya. Oh, apa di sini aja ya paman ya? Berdiri di sini aja. Di sini, di sini. Tapi mobilnya takut kelihatan ya, enggak ya mungkin ya? Di sini aja lah, aman. Di sini aja ya. Iya. Kita nyoba ya nanti kalau ada matiin aja nanti lampunya paman, nggak apa-apa ya. Iya, kita coba masuk dulu, berhenti turun lihat situasi. Ini jalannya ini ya sedulur samroso ya, ini jalan tuh. Apa ini paman ya? Kayak model aja ini, kosong. Iya. Wah ini nggak ada yang lewat nih juga. Nah satu orang yang lewat seperti ini apa ya tuh paman? Iya. Oh, lewat tuh. Ya kan paman? Iya benar. Pada kebun. Prat ini apa dia tahu ada kita apa gimana paman? Kayaknya ki. Memang ini banyak kayak perbukitan ya paman ya. Betul. Kita ngeliat ya. Ini apa ini sama? Wah, alas juga tidak alas ini. Oke. Iya. Coba kita ke sini paman. Sini paman. Kita. Jadi sedulur samroso ya. Kita harus dipancing ini, kalau nggak dipancing bahaya nih paman. Coba kita sebelah sana aja paman ya. Awas paman, awas lihat bawah ya. Paman. Kita coba sebelah sana aja. Mungkin daerah sana, mungkin ini terlalu ini, kurang dalam mungkin paman ya. Iya. Kita masuk lagi yuk paman. Gimana paman? Gagal maneng. Gagal maneng. Tapi benar lokasinya ini ya paman ya? Betul, betul kayaknya. Cuman kan nggak bisa diperkirakan kayak iya gitu. Masa luas. Ini juga udah lumayan. Ya nggak ada yang lewat sama sekali, gimana? Mana ini? Kesana itu. Kira-kira 1-2 kilo lagi udah perumahan penduduk, gak mungkin ada. Iya, iya. Iya kan? Malah takut dia. Apa geser agak kesana dikit ya? Agak kesana, ya. Ya udahlah. Jadi gini sedulur, kita nyoba geser kesana dikit ya. Siapa? Bang? Apa? Turun. Sebentar. Kalian turun. Apa ini ada turun. Apa nih? Bukan. Turun. Ya, bentar. Bentar. Turun. Bang, tadi belum. Ya. Siap. Siap, Bang. Bentar, Bang. Ini apa lagi? Mari. Dalam. Ayo. Jangan ikut. Ayo. Bawa. Kamera matiin. Kamera matiin. Dekat.
sebentar. Coba tanya tuh. Jangan itu komentasi sebentar. Sebentar, dengerin saya. Dengerin saya. Kalian kesini mau ngapa? Nanti saya kasih ngapain? Saya ngobrol. Saya bawa duit banyak ini, tenang aja. Tak kasih mana duitnya? Mana, ya, mana? Ya? Ya di mobil sebentar. Udah. Mau ngapain kalian? Ngomong. Sebentar, sebentar. Jangan sini tapi duduk dulu. Santai dulu, santai dulu. Sini sebelah sini. Udah ngomong aja gini. Iya, di kamera. Habis gini, sebentar, sebentar. Jangan gini, saya enggak bisa bergerak. Dengar itu. Sebentar, jangan dekat-dekat itu kamera tuh. Awas tuh. Sebentar, dengerin dulu. Dekat-dekat dulu. Dengerin dulu. Iya, iya, saya dengerin. Cepat. Ngomong. Jangan seperti ini. Cepat. Jangan seperti ini. Udah saya ngomong aja, enggak usah banyak ngomong. Saya mau ngobrol baik-baik di sini. Nanti tak kasih duit. Ya. Nanti tak kasih duit. Tenang aja. Dilepas saya, nanti enggak bisa ngomong. Udah ngomong aja, ngomong. Bisa dipanjang ngomong. Ngomong. Siap. Itu bisa lari ngomong tuh. Tenang, tenang dulu. Mau lari? Enggak, santai, 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 santai. Jagain-jagain. Itu bisa dipegang ngomongan. Oke, siap, siap. Siap. Saya ini kunci mobil bawa nih. Mana? Bawa. Yang ada bawa. Sebentar. HP di mana? Nanti dulu. Lepasin saya, kita ngobrol dulu sebentar. Dengerin saya biar tahu saya siapa. Dikasih enggak ini? Dikasih enggak? Lepasin, saya kasih. Coba. Dikasih enggak? Coba lepasin. Coba. Dikasih dulu enggak? Ya, kasih biarin. Nah. Macam awas lu. Macam-macam lu. Tuh, ikut-ikutan awas lu. Nah. Bentar, awas lu. Hati-hati lu sama gua lu. Matiin. Kamera matiin. Jangan tak kasih kamera, jangan itu dokumentasi perjalanan saya. Dengerin saya dulu, Bang. Udah, buruan cepat ngomong. Sini. Enggak tahu sih di sini. Bentar. Bang, ya. Kenalin saya Ki Sambung Rosso. Saya mau ngobrol aja. Jadi gini. Ya. Saya tuh denger ya di sekitaran sini, ya, di sekitaran sini ada orang begal dan sebagainya. Ada begal di sini. Ada begal. Nongkrong tapi juga begal. Malah. Ada begal. Ada begal. Saya butuh di sini cuma hanya rokok. Kami minum. Ada begal. Saya kasih nanti. Saya kasih, dengerin dulu. Ya udah ngomong buruan. Gini loh, Bang. Sampean itu kan bentar ya. Saya mau ngobrol baik-baik di sini, jangan bentak-bentak. Ya, santai dulu. Lamaan ini. Lamaan, iya sebentar. Pengen minum aja. Itu kunci mobil kan sudah dibawa. Nanti kalau saya bohong, bawa mobilnya. Saya bawa duit. Tak kasih nanti, jangan khawatir. Mana saya duit berdua. Dimana? Ada di mobil yang saya ambilkan, tapi dengerin saya. Saya mau ngomong dulu. Saya ngomong dulu. Ya. Gini. Bang. Di sini kan sepi nih. Abang beroperasi di sini, ya kan? Saya nggak mau ngusik-usik operasi, sampai yang terserah mau ngapain. Saya terasa terusik. Oh, ya maaf. Kalian kesini, saya terasa ya, terusik. Ya udah maaf. Saya cuman tadi itu lewat, terus lihat anak-anak ada nggak. Oh, ternyata sepi banget. Ya bagus lah kalau sepi. Terus sampai tiba-tiba nongol gini. Santai dulu, jangan seperti itu, santai. Gini, Bang. Kelamaan gue beri juga nih. Sabar. Gini, Bang. Bang, saya dokumentasi ini biar saya itu kepingin ngerangkul teman-teman seperti ini supaya dapat hidayah, Pak. Gitu loh, sama-sama kita kembali ke jalan Allah. Jadi maksudnya ini nyeramain, ini maksudnya enggak, ini? Enggak nyeramain. Dengerin dulu, saya hanya mengingatkan. Kalau nyeramain kan beda, kiai-kiai. Saya bukan kiai loh. Saya orang biasa aja yang senang pakai belangkon. Enggak ada. Enggak ada saya ngeramain. Mohon maaf nih, ampura ya. Jadi gini, Bang. Saya kemana-mana juga merangkul teman-teman seperti abang-abang juga, karena saya juga orang bejat dulu. Tapi saya alhamdulillah saya bisa tobat, kasih kesempatan tobat. Gitu loh, Bang. Nah, saya kepingin silaturahim aja kita ngobrol-ngobrol baik-baik. Kalau mau minum nanti saya belikan. Cuman iya, tapi saya pingin ngobrol dulu. Ngobrol apa, buruan? Ya ini kita ngobrol. Iya, siap. Gini, Bang. Bang. Saya harap, kan kasihan, Bang, kalau orang-orang sampean gini pala nyari duit itu susah, gitu loh, Bang. Sampean punya hati enggak kira-kira seandainya keluarganya dipalak seperti itu gimana coba? Kan kasihan ya kalau enggak peduli. Yang penting minum. Ini harapan saya sampean peduli gitu loh. Kasihan coba. Saya yakin kok kalian-kalian ini sampean ini punya hati nurani, saya yakin. Saya sangat yakin sampean punya hati nurani. Makanya tolong dengerin saya sebentar. Daripada seperti ini banyak ngomong ini sebentar ini. Daripada seperti ini sampean ayo sama saya bisnis cari duit yang berkah.
gitu loh. Dengan cara apa itu? Buruan. Ayo. Ngomong-ngomong. Ambil aja duitnya, ambil aja. Ambil duitnya. HP-nya di mana? HP lagi enggak ini? Hah? Mau dikasih lagi. Sebentar, dengerin dulu sampai cari duit yang berkah, saya ajak untuk cari duit yang berkah. Udah berhenti seperti tobat, Pak. Ini kayaknya orang banyak omong ini. Banyak omong gimana? Baik lama ini. Ambil aja ya. Ajar aja. Ajar. Kasih aja lagi. Jangan main tangan ya. Jangan nyerang lo ya. Kasih aja nih. Ya. Mau cuma cuma mau lu ah. Lama ini dia nih. Main-main nih. Sampai saya ingatkan terakhir ya. Ya. Kalau mau satu-satu jangan proyokan gini. Enggak perjole. Ayo. Bangun. Berhenti. Berhenti. Saya ingetin. Ayo. Macem lu mau gue lu. Berhenti. Ya, saya ingetin. Berhenti ya, sampean ya. Bangun. Dengerin saya, Gak ada, udah. Bang. Udah saya ingetin, udah berhenti. Bang, dengerin saya. Dengerin saya, Bang. Udah dengerin saya, udah berhenti aja, ya. Udah, Bang, ayo, udah berhenti saya. Berhenti. Ya, ayo, duduk baik-baik. Nanti saya kasih uang nanti. Ya. Awas lu. Udah duduk baik-baik. Ya. Ayo kita santai ngobrol, nanti saya belikan. Cabut. Lumpuh. Udah berhenti. Berhenti. Ampun, Bang. Udah berhenti ya. Ampun, Bang. Berhenti ya. Bang, ampun ya. Tapi sampean tobat. Ampun, Bang. Tetap biarin lumpuh nih kaki sampean. Iya, Bang. Tobat ya. Iya bang, benar tobat. Iya, iya bang. Amin bang. Diam. Aduh bang. Istighfar, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Berhenti ya, jangan diulangin ya. Iya bang. Tak, diam dulu. Ampun bang. Tobat ya. Iya bang. Berhenti ya. Sakit bang. Sipar. Duduk. Jangan pergi dulu, duduk. Aduh, bang. Kaki saya, bang. Jangan pergi. Sakit bang. Makanya berhenti ya. Iya. Oh, bang. Ampun, bang. Ampun, bang. Kaki saya, bang. Ya. Bang. Oke, makanya berhenti ya. Iya, bang. Berhenti ya. Iya, bang. Sipar. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu. Gimana? Sakit bang. Makanya berhenti ya, obat ya. Iya bang. Obat bener ya. Iya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Santai dulu. Itu nanti normal pelan-pelan. Santai dulu. Saya kan hanya ngobrol, pin ngobrol. Maaf saya bang. Iya, sama-sama saya minta maaf. Ya, makanya jangan lagi malam-malam gitu. Iya bang, ampun bang. Cari kerja yang baik. Iya bang, ampun ya. Bang. Ini gak ada di dunia ini jagoan, gak ya, ada. Bang. Hanya ayam jago yang jagoan. Iya bang. Ya, ya bang. Saya yang ngingetin gitu loh. Sampai tak anggap saudara, tapi perilakunya seperti itu. Maaf saya bang ya. Kapan bang bisa jalan nih bang, sakit. Habis gini udah diem dulu. Makanya sampean tobat semua ya, berhenti ya. Iya bang. Iya bang. Udah. Sakit banget ini bang. Ya udah, duduk aja, santai aja, duduk aja. Ya kita nanti, ayo kalau mau ke pendopo saya kita ngobrol. Kita bisnis. Ya. Jangan-jangan seperti ini. Kasihan itu anak istri dimakanin. Dengan yang gak berkah, haram, uang-uang haram seperti itu ya. Iya bang. Maaf bang. Ya, oke, saya juga mohon maaf ya. Bang. Saya tutup bang. Dulu nanti kita ngobrol lagi. Saya tutup dulu. Oke, seluruh Samboroso. Ya, jadi pesan saya satu, hati-hati ya. Seperti ini kalau tidak punya nyali jangan. Ini hanya saya menunjukkan edukasi aja supaya kita jauh lebih hati-hati. Intinya kunci dengan sholawat, perbaiki sholatnya,
ya, kita doakan mereka semua dapat hidayah, dan sedulur Samboroso yang belum dapat hidayah, saya doakan dapat hidayah. Ayo kita kembali ke jalan Allah. Dunia udah tua, ya. Ya, sebentar. Saya bantu dulu ya sedulur Samboroso. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap, dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluarga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi wasallam.